Ya, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, masih bersama dengan dua narasumber inspiratif kami dari komunitas teras cerdas. Saya mau ke Mbak Ririn dulu, mungkin dari pengajar sendiri, kan pasti butuh banyak tenaga pengajar ya? Untuk para gurunya sendiri, ini apakah mereka semua relawan atau ada? guru yang dari sekolah dipinjam untuk mengajar ke anak-anak atau seperti apa mekanismenya Mbak? Kalau relawannya ya ya tidak berbayar sih karena kan memang kami ini kan komunitas non profit juga. Okay. Dan uh, untuk apa ya biaya operasional sehari harinya juga masih mengandalkan donatur-donatur kecil gitu jadi memang belum sampai apa ya belum mampu untuk sampai ke sana gitu untuk membiayai atau menggaji volunternya gitu cuman alhamdulillahnya ada aja nih orang yang mau gitu ngajar tanpa dibayar bahkan cenderung banyak gitu pendaftarnya ketika hmm. kami buka pendaftaran itu bisa sampai 150 orang daftar wow. kayak gitu-gitu jadi ada aja sebenarnya orang-orang yang berhati mulia mau, dan ya. mau membantu anak-anak <laughs> ini. Gitu. Apakah semua orang bisa masuk untuk menjadi pengajar atau ada proses tertentu pak? Ada proses tertentu sih jadi awal mulanya itu mereka mengisi esai data data diri juga, kemudian kami seleksi dari esai dan data dirinya ini habis itu ada tahap selanjutnya nih tahap wawancara gitu, nah dari tahap wawancara ini baru nanti diumumkan beberapa orang yang lolos, sekitar uh, 30 orang sih yang diterima gitu okay. untuk setiap angkatannya nah ini sebenarnya kan, tadi hampir sampai ratusan pendaftar gitu hmm. ya Betul. tapi yang dibutuhkan bukan hanya niat kemauan tapi juga komitmen. Nah, ini bagaimana menjaga komitmen para relawan untuk bisa tetap tinggal untuk anak-anak di sana, Mbak hmm. uh, Pertama, kita tuh selalu ngadain tim building. Hmm. Jadi per bulan itu tuh selalu kita uh, adain tim building untuk antar pengajar biar stamina sama semangat mereka hmm. tetap terjaga gitu okay. dan tentunya selain itu para pengajar diwajibkan untuk visit ke rumah warga hmm. karena visit ke rumah warga dengar keluh kesah orang tua otomatis tuh kedekatan emosional mereka tuh terbangun hmm. jadi apa ya e, semangat mereka tuh terbangun karena ngelihat anak anaknya dan perkembangan di rumah juga gitu hmm. jadi nggak cuma ngajar mengajar aja tapi hubungan kedekatan dengan keluarga itu juga dibangun hmm. hal itulah yang membuat kayak oh oke okay, mau deh mau terus mau terus melakukan mau terus melakukan hal seperti itu. Jadi secara emosional ada keterikatan ya. dan Yap. biasanya Emos malah jadi bangun. Orang-orang hmm. itu uh, apa ya, kalau kami minta pendapat apa yang paling berkesan? Yaitu hal itu yang diceritakan gitu yang paling hmm -hmm. berkesan ketika visit ke rumah orang tua dan melihat kenyataan oh ternyata begini banget ya di sini kayak gitu. Itu yang bikin mereka mau terus stay di situ. Gitu. Oke, okay, dan ini memang dibutuhkan aksi nyata gitu untuk ya? Ya? bisa ya dekat sama mereka, merangkul mereka. Nah, seperti apa sih aksi nyata mereka dan tayangan mereka ini? Hmm. Setiap akhir pekan, sanggar pendidikan teras cerdas menggelar kegiatan belajar sambil bermain. Sejak tahun 2015, sanggar yang dikelola sekelompok anak muda ini rela meluangkan waktu demi membantu orang tua anak-anak kampung tengah untuk mengasah bakat dan kreativitas anak-anak melalui kegiatan edukatif, baik melalui permainan edukatif yang mereka buat sendiri ataupun permainan yang sering mereka mainkan. Selain pendampingan melalui kegiatan belajar sambil bermain, relawan teras cerdas juga melakukan pendekatan dan penyuluhan pada anak-anak di kawasan ini agar terhindar dari kegiatan negatif. Berbagai bekal ilmu ini diharapkan dapat mengarahkan mereka menjadi generasi muda yang kritis, positif, kreatif, dan tentunya berguna bagi halayak luas di masa depan. Wow, pantas senang ya? Hmm. Nggak cuma belajar, tapi juga ada banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan di Betul. sana. Nah, Tetap, ini hmm. kalau kita lihat tadi, sebenarnya ada proses daur ulang, ada juga proses yang lain, gitu ya, keterampilan-keterampilan hmm. diajarkan ke anak-anak. Hmm. Apakah ini satu kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh teman-teman, teras cerdas untuk mereka? Iya, hmm. uh, jadi sebelum batch dimulai, kita tuh bikin kurikulum. Okay. nah kurikulum ini uh, kita bikin berdasarkan riset ngelihat realitas di masyarakat mm -hmm. kre terus karakter anak dan tentunya ilmu yang kita punya gitu berangkat dari hal tersebut kita buat kurikulum selama satu batch di sabtu minggu ini sabtu itu kelas akademik sedangkan minggu itu kelas karya dan kelas eksplor oke okay. okay. ada banyak kelas ya dari, tadi saya lihat di tayangan ada anak-anak yang masih kecil itu umur berapa sampai umur berapa saja dan seperti nggak ada anak-anak yang SMP atau SMA ya kenapa milihnya anak-anak dari PAUD sampai SD ya? Iya. Hmm. Yep. Sebenarnya sih uh, kalau masalah anak-anak ya umur anak-anak kebanyakan Uh, dari usia TK sampai kelas 6 SD, gitu. Okay. Cuma karena kita sudah berjalan selama empat tahun, nih kan? Jadi sebenarnya ada aja tuh anak-anak SMP yang udah dari apa dulu SD-nya dia di teras cerdas, habis mm -hmm. itu lulus, alumni nih, tetap pengen ikut gitu. Oh. Jadi ada juga anak-anak yang SMP sebenarnya gabung beberapa gitu. Nah, untuk anak-anak yang kecil-kecilnya banget juga kadang karena orang tua mereka sibuk ya, sibuk mm -hmm. cari uang gitu. Jadi... Um, Emang sengaja nih, kadang orang tuanya titipin anaknya di teras cerdas gitu, mm -hmm. tapi kami terima-terima aja sih daripada anaknya keluyuran kemana-mana kan. Jadi lebih baik di teras cerdas aja gitu. Oke, okay. ini kan sebagian, mungkin sebagian anak-anak di sana karena orang tuanya juga hidup, Sibuk ya. uh, uh, hidup dengan kerasnya Jakarta. Juga kadang mereka harus terlibat juga dalam proses mencari nafkah atau gitu mm -hmm. ya. Ini kan mempengaruhi mereka juga secara psikis. Apakah ada pendekatan khusus untuk anak-anak yang memang sudah mungkin sudah? Uh, ada ada apa ya? Ada perubahan secara hmm. harus terdewasakan oleh hmm. keadaan hmm. gitu. Okay. Hmm. Kalau soal itu ya misalnya kayak memang ada sih beberapa anak-anak hmm. yang uh, terpaksa ikut cari uang hmm. gitu ya sama hmm. orang tuanya bantuinnya itu tadi cari-cari buah-buah busuk gitu yeah. ya di pasar induk terus dibersihin dikasih ke orang tuanya buat dijual lagi. Memang ada yang seperti itu tapi kami nggak ngelarang sih gitu. Hmm. Kami secara apa? kultur tidak melarang itu di Taras Cerdas karena bagi kami itu belajar bisa di mana saja dan kapan saja gitu dan itu yang membedakan antara pendidikan konvensional dengan um, pendidikan alternatif ya, ya. di Sanggar teras Cerdas ini kan gitu konvensional biasanya di sekolah udah ada aturan yang pakai seragam apa hmm. terus masuk jam berapa Udah gitu mata pelajarannya udah ditentuin gitu. Kalau di teras cerdas misalnya anak-anak lagi bantuin orang tuanya ya udah nggak apa-apa bantuin, bantuin aja dulu gitu kan. Tapi nanti misalnya anaknya butuh pelajaran tambahan gitu atau pengen main sama kakak-kakaknya bisa tuh mereka hubungi. Kami kasih nomor kami gitu kan. Hmm, okay. Bisa hubungi sendiri gitu. Nanti kakak-kakaknya ada yang dateng kayak gitu-gitu okay. sih. Jadi bisa curhat juga sama yeah. kakak -kak ya. Lagi Jadi... pulang nggak bisa dilarang juga kan. Karena Betul. emang itu apa ya tekanan kebutuhan yang, dasar. yang hmm, kebutuhan Betul. dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka oke. Okay. Empat tahun bersama anak-anak di -anak teras cerdas pasti banyak. Banyak sekali cerita yang menarik. Kita akan bahas tapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.